oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi harus pupus harapannya bisa bebas dari hukuman tersebut karena putusan di tingkat banding menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan vonis atas gugatan banding dua orang sindikat narkoba yang divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi Domingus Laban. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan sebelumnya alias turut menetapkan keduanya dikenakan hukuman mati. Vonis mati itu gimana Pak? Keputusan bandingnya Pak? Yang atas nama Astril dan kawan-kawan ya? Iya. Baik, itu sudah diputus oleh pengadilan tinggi atas nama Astril dan Sukardi yang lalu dipidana mati dan sudah dikuatkan atas banding ya yang diajukan oleh kedua pihak, sudah dikuatkan oleh pengadilan tinggi, diputus di tanggal 9 Juli 2024 hari Selasa. Jadi pada intinya putusan pengadilan negeri Jambi dikuatkan oleh pengadilan tinggi Jambi. Pak, kalau untuk jadwal hukuman matinya kapan Pak? Kalau untuk jadwal, jadi ketika mereka nanti keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi atas gugatan banding dua orang sindikat narkoba Asril dan Sukandi tersebut telah terbit sejak 9 Juli 2024. Mereka diberi waktu 14 hari untuk menentukan sikap atas vonis banding ini, berhitung dari tanggal vonis banding mereka. Doli Molana, Jambi TV.